Sedang viral di media sosial, seorang pria meminta-minta beraksi di sebuah pasar. Beredar video yang memperlihatkan seorang pengemis berpura-pura cacat di salah satu pasar tradisional di Bandar Lampung. Hal tersebut menjadi viral di media sosial TikTok dan juga Instagram. Pantauan tribuntimur.com dari akun Instagram @terangmedia terlihat seorang pengemis yang berpura-pura cacat sampai tiduran di bawah sembari meminta-minta. Ia menjulurkan tangan seperti meminta-minta, pelaku kemudian meletakkan kotak untuk penyimpanan uang. Aksinya itu cukup menggugah hati banyak masyarakat yang lewat. Terlihat ada sejumlah orang memberikan uang dalam kotak tersebut. Namun, aktingnya seketika buyar saat bapak-bapak datang mengamuk dan memarahi si pengemis. Pria parubaya itu mengusir si pengemis. Entah karena panik atau takut, si pengemis sampai bangun dan berlari terbirit-birit menjauh dari lokasi mengemisnya itu.